Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu seperti apa sih? Kata orang, celupkan ujung jarimu ke dalam danau yang luas, lalu lihat satu tetes, itulah dunia yang luas ini, itulah akhirat. Jadi kalau dapat satu tetes jangan sombong, karena yang kita dapat hanya baru satu tetes. Kalau tidak dapat juga jangan sedih, karena yang tidak dapat juga baru satu tetes. Begitulah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita memandang dunia. Man arafat dunia hanat alaih, siapa yang mengenal dunia maka ringan baginya. Dunia ini kita pandang hanya seperti tetes. Dapat jangan sombong, tidak dapat jangan sedih. Ala inna awliya Allah, ketahuilah orang yang menjadi penolong agama Allah, la khawfun alaihi wa la hum yahzanun, mereka tidak takut, mereka tidak sedih, mereka tidak takut mendapat dunia, mereka tidak sedih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.